Namanya siapa? Yani. Yani, umur asli berapa tahun? 35. 35. Statusnya menikah atau cerai? Menikah. Punya anak berapa? 3. Umur berapa anaknya? Yang pertama 13 tahun, yang kedua 8 tahun, yang ketiga 4 tahun. Siapa yang jaga anak-anak kamu kalau kamu datang ke Malaysia? Suami. Suami. Kedua orang tua masih ada? Ada. Sudah almarhum. Iya. Kamu berapa bersaudara? 9. 9 bersaudara. Kamu nomor berapa? Nomor 7. Jadi itu saudara-saudara kamu boleh bantu tolongkan kamu jaga anak kamu? Iya. Ada? Ada. Oke. Suami kerja apa? Ya, di rumah aja. Di rumah aja. Tani. Oke. Tempat tanggal lahir kamu di mana? Saya di Cirebon. Cirebon. Tanggal bulan tahun berapa? Tanggal 15 bulan 10 tahun 83. 1983. 83. Tinggi dan berat badan berapa? 156. Berat badan 66. 66. Oke, boleh diet sedikit ya. Kurangkan berat badan sedikit ya. Yani, kamu dulu ada pengalaman kerja? Ada. Dulu pernah kerja di mana? Jakarta. Berapa tahun? 3 tahun. Tahun berapa sampai tahun berapa? 2000 sampai tahun 2003. Di Jakarta sana, kamu kerja apa saja? Terus anak kecil, beres-beres, terus sama nenek. Nenek, ada orang tua juga? Ada. Ada memasak? Ya, secara kalau yang memasak siapa? Ada lagi. Oh, ada lagi yang buat masak. Jadi kamu kemas saja dan jaga anak. Iya. Berapa umur anak yang kamu jaga? 3 tahun. 3 tahun? Iya. Satu saja? Iya. Berapa umur orang tua yang kamu jaga? 70. Iya. Ada sakit kah? Enggak. Cuman tua saja? Iya. Oke. Kamu ada takut anjing? Ada takut anjing tak kamu? Enggak, tak takut. Tak takut ya. Boleh potong masak daging babi? Enggak. Boleh potong masak daging babi? Oke, boleh. Boleh. Bantu potong saja ya. Potong, ya, cuci. Potong, ya. Cuci, memasak, tidak memakan. Ya. Ya. Boleh jaga baby baru lahir? Boleh. Boleh jaga orang tua jompo lelaki? Bantu mandi, bantu ganti pampers, bersihkan kotoran? Boleh, betul boleh. Jaga kanak-kanak di bawah umur 5 tahun? Boleh. Kemas-kemas rumah besar 2-3 tingkat, ada cuci kereta, memasak, kamu sanggup? Sanggup. Betul. Oke, kamu betul-betul mau kerja ke Malaysia? Ya. Suami betul ada izinkan kamu? Suami keluarga lain ada izinkan kamu? Izinkan. Ada yang paksa kamu tak datang sini? Ya. Tak ada. Keinginan siapa? Keinginan sendiri. Iya. Betul ya, jadi sampai sini mesti habiskan kontrak 2 tahun ya. Selama 2 tahun itu memang tidak boleh telepon, tak ada telepon, sorry, tak ada libur, telepon 1 bulan 1 kali saja ya. Paham. Dan selama memang harus habiskan kontrak 2 tahun, tak boleh minta pulang sebelum finish ya. Kontrak 2 tahun, tak ada cuti, tak ada libur, telepon 1 bulan 1 kali. Dan uang gaji kamu dikirim ke rumah 3 bulan 1 kali, separoh, yang separoh tetap simpan dalam tabungan kamu ya. Ya. Jadi agensi, walaupun majikan dan agensi tidak tahan uang gaji kamu. Uang gaji kamu langsung masuk ke rekening kamu. Kamu rekening atas nama diri kamu sendiri, gunakan paspor kamu untuk buka rekening ya, ya. Jadi agensi dan majikan tidak ada tahan uang kamu, paham ya. Dan memang peraturan agensi kami, kamu kalau mau transfer uangnya 3 bulan 1 kali separohnya. Jadi jangan sampai kamu uang kamu habis dikirim semua ke rumah, giliran kamu mau pulang uang sudah tak ada. Ya. Paham ya?